Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Project KNF. Sebelum video ini dimulai, buat yang baru datang atau baru gabung, jangan lupa di subscribe dulu guys, supaya nggak ketinggalan video-video kita yang terbaru. Oke, jadi di video kali ini gue mau ngebahas treatment harian untuk cana asiatica gue yang gondrong nih guys. Nah, di sini ada cana asiatica RSWS ya untuk labelnya. Dan ini ada di size 12 atau 13 cm guys. Dan untuk fitnya sendiri ini lumayan gondrong ya, walaupun belum maksimal gitu. Dan gimana sih untuk perawatannya supaya ikannya nggak gendut atau tetap bisa terlihat gondrong ya? Oke, jadi langsung aja masuk ke videonya guys. Nah, jadi ikan ini tuh udah gua piara kurang lebih 8 bulan guys ya. Dan ini dipiara dari size 5 cm. Nah, dia tuh dari kecil udah kelihatan bakatnya bakal tinggi ya finnya. Dan di sini gue pakai tank ukuran 30 cm kali 20 cm guys, dengan ketinggian air kurang lebih 15 cm ya. Dan di sini gue menggunakan pasir moza yang warna hitam dan backgroundnya warna putih ya. Nah, di sini kenapa gua pakai tank yang ukuran 30 cm karena supaya ikannya nggak cepat gede guys ya. Karena kalau ikannya nanti cepat besar size-nya, ikan akan memanjang ya, dan si dorsalnya pun nanti akan terlihat kurang tinggi lagi ya. Jadi size-nya ditahan supaya dorsalnya naik dulu guys, supaya lebih gondrong. Yang selanjutnya dari pola pakan guys ya. Ikan ini tuh gua kasih makannya pelet sama udang kering guys. Dan untuk porsi makannya itu selang-seling ya. Sehari pelet, sehari udang kering ya. Dan untuk porsinya itu hanya secukupnya guys. Dan untuk makannya secukupnya aja guys, kira-kira secomot lah tiap gua kasih makan, supaya ikannya juga nggak gendut, dan karena tempatnya juga kecil supaya airnya nggak cepat keruh ya. Karena kalau airnya cepat keruh, dia sering ganti air, nanti ikannya makin cepat besar guys. Dan jangan lupa selalu ajak interaksi ikan kalian sebelum dikasih pakan ya guys, atau sebelum pemberian pakan. Jadi bisa kalian goda-goda dulu supaya ikannya banyak gerak ya. Karena kalau ikannya banyak gerak, nanti dia bisa memaksimalkan pertumbuhan tulang-tulangnya guys.
Dan kalau misalkan ikan kalian belum ada yang mau ngejar tangan, kalian bisa latih dulu untuk ikannya ngejar pakan ya. Atau juga bisa dicoba dengan membuka sekat di sebelahnya dengan lawan yang ikan lainnya, guys. Dan yang terakhir, pastikan kondisi akuarium selalu bersih, guys, dari amoniak atau sisa-sisa pakannya ya. Karena ketika terjadi penumpukan amoniak, airnya akan keruh dan membuat ikan tidak nyaman ya. Dengan begitu, biasanya kekebalan tubuh dari si ikan pun akan menurun dan menimbulkan ikan terkena fin rot, guys, atau jamur ya. Dan kalau sudah terkena jamur atau fin rot, nanti dia bakal sirip-siripnya itu bakal grepes, guys. Grepes-grepes dan nantinya bakal habis ya. Jadi kesehatan ikan sebenarnya tetap yang nomor satu ya, untuk memaksimalkan performa dari si ikan itu sendiri, guys. Oke, jadi kira-kira gitu, guys, perawatan channa asiatica gue di rumah, dan semoga bisa diterapin di temen-temen ya. Dan kalau ada bahasa atau cara yang kurang tepat, mungkin bisa kita diskusiin di kolom komentar, guys. Bila video ini menarik dan menambah pengetahuan buat temen-temen, jangan lupa di share ke teman-teman kalian ya, supaya menambah ilmu juga buat teman-teman kalian. Oke, jangan lupa di like, di share, dan subscribe supaya channel ini makin berkembang lagi dan memberikan informasi-informasi yang baik untuk teman-teman ya. Oke, segini dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.